Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Awi. Dalam vlog kali ini kami akan melihat suasana kota Jeddah yang pagi hari ini, tepat pukul 7 pagi, terjadi hujan. Dan saya nanti akan keluar melihat suasana hujan di kota Jeddah ini seperti apa. Dan di sini baru hujan gerimis. Nanti di luaran sana seperti apa hujannya, apakah lebih deras daripada di sini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, dan sangat pagi sekali, jam 7 pagi, kota Jeddah diguyur hujan yang sangat deras sekali. Dan saat ini kami sedang melihat-lihat jalan, menelusuri jalan-jalan yang ada di kota Jeddah ini, bagaimana ketika hujan deras seperti ini. Memarkirkan mobil dulu, kemudian nanti akan mencari sarapan dulu di warung Indonesia atau toko Indonesia yang ada di kota Jeddah ini. Bismillah, parkir di sini. Oke. Bismillah. Oke, saya akan turun untuk mencari sarapan dulu di warung Indonesia. Walaupun masih gerimis, jalan mulai tergenang air. Bismillah. Warung Indonesia ini yang ada di kota Jeddah ini sangat lengkap sekali isinya, dan saya akan mencari sarapan dulu. Biasanya yang beli juga orang-orang Indonesia, dan ini masih gerimis. Oh, ini banjirnya nih. Assalamualaikum. Jan. Inilah toko Indonesia yang menjual makanan-makanan khas Indonesia seperti ini. Ada tongkol telur. Ini sangat menggoda sekali makanan-makanan seperti ini. Ini undi-undi. Masih campur juga. Ini murah sekali, ini cuma 5 real. Atau 15.000. Real atau 15.000. Semua ini adalah masakan-masakan Indonesia seperti ini, produk Indonesia semuanya. Warungnya ada di kota Jeddah. Berbagai macam kerupuk juga ada. Sarapan undi-undi aja dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jeddah ini. Ah.
Ini apa ini, Pak G? Bubur. Oh, bubur ayam ya? Bubur. Ini bubur ayam. Iya. Coba, sekarang harga susu aja udah turunnya lebih murah. Oh, lebih murah. Apa rambut? Iya, susu onta. Susu apanya, segala susu. Ngapain kamu ngerokok? Pagi-pagi bahas susu. Aku tahu namanya hobi ya. Ya udah, keserang dia aja belinya. Keserang dia. Ini batangnya. Sorry, masuk pegawai. Suryanya satu. Masa berani ngomong kok? Pegawai beladi. Masa gak berani ngomong, gak berani ngomong. Bang, siapa yang mari? Korek, korek. Surya. Ya, ada. Korek, itu tak setelah kan yang bang. Bang aja. Minumannya pun minuman Indonesia. Ini kayak entah sosro, ya bocok. Emang kamu nggak bisa diperkacau? Tapi siapa? Abu Ya Ali itu ngomong. Ini nyala terus kentut ini kayak temen saya ya. Ini adalah tahu. Ini sayur-sayur lotek juga ada. Ini toge. Ini apa ini? Nasi anu ini. Ikan rendang. Wah, ini tahu. Ini tahu petis ini. Ini sangat enak sekali ini. Tahu petis, masya Allah. Hujan-hujan pagi-pagi sarapan tahu petis sangat nikmat sekali. Orang itu aja ya di sini. Dipanggil di Salamah, polisi Salamah aja. Bakat, dipanggil lagi itu. Berapa kali di Ketaib dipanggil, sampai ke Riyadh. Mahkamah Riyadh dipanggilnya dia. Udah dua kali ke Riyadh. Kasusnya apa tuh? Pengiriman kebanyakan. Wah, berat itu ya kemana? Ya bukannya berat, bisa pulang nih hari ini. Nah, ini yang udah jadi YouTuber nih. Iya. Tapi kadang-kadang orang YouTuber juga kena itu. Masa yang bener aja kamu itu, eh. Kamu jangan nakutin saya kamu itu. Kena minyak, kena minyak. Ya, jelas lah. Kalau pulang harus nihai, enggak bawa uang. Kalau memang kalau pengiriman uang itu berat. Ya, karena urusannya berat. Dengan uang. Yang berat kalau merugikan negara itu. Kalau diperpanjang itu mana? Bisa. Yang berat itu kalau bawa paku, bawa bahan bangunan itu berat banget itu. Apalagi kalau besi, bawa besi ya. Ngomongnya serius. Kalau YouTuber kalau dia nyerempet politik. Siapa suruh lewat itu, lewat apa? Lewat injas. Hukumannya di sini mah ya. Enggak apa namanya? Coba ini mah tuduhan. Enggak cukup sekali gitu hukumannya. Dia aja enggak ada kok. Ah, betul. Ya. Ya namanya toko ya enggak ada duit. Nah. Ya buktinya itu yang susah. Cuma kan permasalahannya kan belum tuntas. Iya. Itu kan. Ya itu lah masih bertele-tele. Iya. Masih diteliti. Aku benar. Kalau memang benar dicek igomahnya udah. Kalau cek igomah enggak ada di warga. Walaupun enggak di walaupun di bank juga aja tetap bapaknya arazi apa ahli apa tetap. Kalau kita udah kelebihan seharusnya igomahnya udah Pak Dut. Ini satu gorengannya tadi ininya dua undi-undinya satu berarti tiga. Ampun. Nanyanya sama yang beli. Tongkol itu kan tinggal goreng aja dah. 10 sama ininya 3, 13. Nasinya 1 berapa? 5. 13 sama 5, 18. Oke. Nah,
dan masih gerimis kecil-kecil. Ini beli sarapan di Warung Indonesia yang ada di Kota Jeddah ini di pagi hari yang suasananya hujan gerimis. Ini kalau suasana seperti ini sebetulnya jarang sekali terjadi hujan yang deras sekali, apalagi di pagi hari ini. Ini mengingatkan saya ketika saya itu di kampung, mengingatkan saya ketika di kampung ketika hujan di pagi hari. Bismillah. Wah, ini mobilnya kotor semua ini. Dan saya akan kembali ke tempat tinggal kami di Jeddah ini, di apartemen. Karena saya di kerja itu di dua tempat, 3 hari di Mekah, kemudian 4 hari ada di Kota Jeddah ini. Dan video ini langsung saya upload di hari ini juga. Jadi hari ini tanggal 2, hari Senin, Desember 2019, Kota Jeddah terjadi hujan sangat deras sekali di pagi hari. Sekarang jam, tadi mulai hujan sekitar jam 7, sekarang jam 7:30 lah. Dan hujannya sekarang sudah mulai reda, hanya terjadi gerimis kecil. Coba saya akan melihat nanti di jalan-jalan terjadi banjir apa tidak. Kemungkinan kalau terjadi banjir sepertinya tidak, karena setelah kejadian sekitar tahun 2010, Kota Jeddah terjadi banjir besar, kemudian banyak yang mobil yang terseret arus air dan banyak yang meninggal dunia. Kemudian pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat saluran air besar-besaran di khususnya di wilayah Jeddah dan di wilayah Mekah. Jadi dan disinilah di Jeddah ini, di apartemen ini saya tempat tinggal di sini atau bekerja di sini, di wilayah Jeddah ini. Dan saya bekerja di Jeddah ini 4 hari, kemudian di mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Kota Mekah. Dan alhamdulillah ini saya sudah sampai ke apartemen ini, tempat kami bekerja. Dan hujan sudah reda. Sekian vlog hari ini tentang Kota Jeddah yang hujan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat parkirnya.